get ready to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Sang mar di pohon cemara. Satu mula saya mencari si anak di bawah. Cikgu Andy, suara tersekat-sekat. Okey, kita buat laluan iklan dulu ya. Kita akan buat laluan iklan dulu. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma mestilah Akademi YouTuber. Pohon cemara. Assalamualaikum. Saya mencari timbangan udara di orang datang. Suara masih tersekat ya, Cikgu Andy. Masih tak ada clear dengar suara. Okey. Boleh jelas, jelas. Masih lagi tersekat-sekat. Masih tersekat. Okey. Masih tersekat-sekat lagi. Walaupun kenapa kita akan teruskan juga. Okey, mungkin inilah masalah teknikal lah, masalah teknikal apabila kita bersiaran secara langsung. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Cikgu MJ dari Akademi YouTuber. Bersiaran dari channel Cikgu Azizah binti Muhammad Noh atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azizah. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada petang ini, lebih boleh kiranya kita makan majlis kita pada hari ini dengan bacaan kita Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Malaysia. Hari ini, kita dalam siri yang ke-259 membawa kelas seni visual tingkatan 1 hingga 5 dengan tajuk Amazing Landscape with acrylic. Apa kata amazing? Kita nantikan selepas ini. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini,
saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin berkomen, sila menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang sesuai untuk tuntunan umum. Sila fokus kepada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Azizah. InsyaAllah, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pelajar. Ambil peluang yang terhidang luas ini di setiap kelas online secara percuma bagi penyedia seniber yang akan bersiaran setiap minggu pada hari 1 jam 2 petang. Okey, petang ini saya bukannya sendirian, saya ditemani oleh guru-guru semua wanita. Saya hanya seorang yang kumbang sih di sini. Okey, saya ingin memperkenalkan saya Mak Julie bin Talib atau dikenali sebagai Cikgu AJ, dan host kita pada petang ini ialah Cikgu Ros. Apa khabar Cikgu Ros? Ini adalah Cikgu Ros. Apa khabar Cikgu Ros? Baik semua. Okey. Kemudian bersama saya juga ialah Cikgu Lim. Apa khabar Cikgu Lim? Makan ke belum? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kemudian kita terbang pula ke Sarawak bersama dengan Cikgu Liu. Cikgu Liu. Cikgu Liu. Hai. Cikgu Liu, apa khabar? Okey, dan yang terakhir ialah bersama dengan Cikgu Liu. Hai. Okey. Khabar baik. Apa khabar? Okey. Baik. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah presenter kita, iaitu Cikgu Azizah. Inilah presenter kita pada petang ini yang akan membicarakan mengenai dengan amazing and step with Billy. Okey, ingatkan, juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas petang ini. Okey, sila ambil perhatian, link tersebut akan tak tempo setengah jam selepas live. Hanya menggunakan email adik-adik sahaja. Adik-adik, penonton semua boleh memohon email adik-adik di link yang boleh didapati di ruangan chat. Sila pohon sekarang yang belum lagi mendapatkan, belum lagi mendaftar email adik-adik. Okey. Link saja akan diberikan nanti selepas di penghujung rancangan ini. Sila ambil perhatian. Okay. Tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas pendidikan visual pada petang ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Azizah yang bertugas di SMP Tonbon Kadang Selangor. Dengan itu, majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu MJ. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Kini saya tampilkan diri bersama madah kata aluan. Baik, sebelum saya memulakan sesi PDPC kita pada hari ini, saya perkenalkan tim hebat di bawah panji PSV terdiri daripada Cikgu Ros, naikkan saya punya skrin. Naikkan saya punya skrin. Okey, sebentar, sebentar. Ha, sharing screen saya. Okay.
Getting that one now. Screen mana? Mana? Dekat bawah tu, dekat bawah. Okay, saya silakan duduk sebentar. Okey, Cikgu Azizah, Cikgu Azizah pakai dua laptop tu. Satu tak laptop lah. Lagi tu kena off kan? Oh, dah tak ada. Sebab ada dengar bunyi tu. Okey, okey, dah boleh buka PowerPoint tu. Okey, alhamdulillah. Baik, sebelum saya memulakan sesi PDPC kita pada hari ini, saya perkenalkan tim hebat di bawah Panji PSB yang terdiri daripada rakan-rakan saya, Cikgu Liu, Cikgu Rose, saya sendiri, Cikgu Aziza, Cikgu Lin, KP Panitia Pendidikan Seni, Cikgu MJ, Cikgu Fariza dan Cikgu Zuraida. Baik, di bawah ni adalah merupakan link playlist kolaboratif PSB di mana di dalamnya terkandung lebih banyak lagi maklumat-maklumat ataupun video-video PDPC yang boleh anak-anak sekalian ataupun cikgu-cikgu untuk mengambilnya ataupun menggunakannya untuk sesi PDPC. Baik, seterusnya saya perkenalkan channel saya iaitu channel Aziza Makno dengan motto A picture is a poem without words, di mana gambaran pada gambar ataupun lukisan membawa 1000 makna daripada perkataan itu sendiri. Berikut ni adalah link channel saya. Type saja nama Aziza MN akan terpaparlah saya punya link. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan ataupun biodata tentang diri saya, iaitu nama yang diberi ialah Azizah binti Makno dari SMK Konven Kajang, mendapat pendidikan multimedia dan juga Master Science Educational Technologies dan juga Specialist Course Art Education daripada UPM. Baik, sekarang ini adalah anda semua dapat ikuti kelas saya, Cikgu Aziza MN, dengan subjek pendidikan seni visual menjurus kepada topik Amazing Landscape with Acrylic. Baiklah, seterusnya saya jelaskan objektif ataupun sasaran pengajaran saya pada hari ini adalah diharapkan pada sesi akhir pelajaran ini, saya pelajar-pelajar sekalian dapat memberikan definisi akrilik, dapat menyatakan alat dan bahan yang digunakan serta memperolehi sedikit sebanyak kemahiran mewarna pokok menggunakan cat akrilik. Sebelum saya teruskan, saya mohon pelajar-pelajar sekalian untuk memberi respon pada gambar yang saya tunjukkan ataupun catatan yang saya tunjukkan di ruangan chat. Anda boleh komen apakah tema yang bersesuaian untuk catatan yang pertama ini. Okey, apakah tema? Pelajar-pelajar boleh chat di ruangan chat di YouTube ya. Ada Cikgu MJ? Ada tak jawapan? Ini belum ada lagi. Ini belum ada lagi. Okey. Baiklah, saya teruskan. Catatan yang pertama ini saya beri tajuk Winter in the Night. Bila sebut yang dari segi pewarnaan, saya gunakan
teknik warna monokrom dan menggunakan teknik sapuan. Warna yang saya gunakan ialah warna monokrom dan teknik ialah teknik sapuan brush. Fokus kepada pewarnaan pokok pada waktu malam dan juga musim sejuk. Dan alat dan bahan yang saya gunakan ialah brush lukisan, canvas dan juga cat akrilik. Baik, seterusnya kita pergi kepada karya yang kedua. Siapa boleh beri apakah tema bagi karya yang kedua ini? Okey, karya yang kedua. Pelajar-pelajar boleh di ruangan chat. Apakah tema karya yang dipamerkan oleh Cikgu Aiza? Ada, Cikgu MJ? Setakat ini belum ada lagi. Okey, saya teruskan. Okey, karya kedua dengan tajuk Sunset with Blossom Tree. Ada? Cuaca atau popok? Apa dia? H0. Cuaca atau popok? Kemudian... Tak. saya tak jelas dengan suara Cikgu MJ ni. Okey, tak apalah saya teruskan dengan karya kedua, Sunset with Blossom Tree. Warna yang digunakan ialah warna-warna harmoni kecuali batang pokok berwarna hitam. Fokus adalah kepada kemahiran melukis pokok pada waktu senja dan teknik yang saya gunakan ialah teknik impasto, di mana di dalam teknik ini penggunaan warna tebal dengan mengekalkan kesan palitan pisau pelet. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah pisau pelet, cotton bud dan juga kanvas. Maaf salah ejaan dia, bahasa Inggeris terlepas pandang. Okey. Fokus saya pada sesi kali ini ialah kepada rupa ataupun tumbuh-tumbuhan, di mana pokok atau tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan salah satu daripada benda ciptaan Tuhan dan banyak dihasilkan dalam karya-karya seni yang berasaskan lanskap. Dan sebelum kita memulakan satu-satu lakaran atau gambaran catan kita, kita perlu kenali jenis pokok yang hendak dilukis. Melukis garisan luar pada pokok dan juga memperjelaskan lagi struktur daun dan juga kanopi pokok. Pokok pun ada kanopi ya, jadi anak-anak semua kena tahu apa itu kanopi pokok. Jom kita tengok slide seterusnya. Baik, ini adalah beberapa contoh gambaran pokok-pokok yang ada di luar sana, yang sama ada secara sedar atau tidak, masing-masing mempunyai bentuk yang tersendiri. Daripada gambaran pertama ni saya bulat-bulatkan dengan garisan warna biru, itu menunjukkan kanopi-kanopi pokok yang terbentuk. Cantik kan? Kalau yang kedua lebih kepada bentuk yang begini dan seterusnya yang pokok yang lebih rendang bentuknya sebagaimana yang saya gariskan tu. Baik, yang ini juga adalah contoh, salah satu contoh pokok juga. Menarik kan? Anugerah ciptaan Allah ni memang menarik. Sama ada kita pandai menghargai, itu kita masing-masing punya penerimaan lah. Okey, yang ini juga merupakan gambaran-gambaran ataupun rupa bentuk pokok-pokok yang terdapat di luar sana. Yang tadi tak ada bentuk piramid, di sini ada. Nampak bentuk piramid ni. Kemudian ni bentuk macam ladang kuda pun ada. Sama ada kita sedar atau tidak, kita ambil pada lukisan luaran yang lebih dikenali sebagai rupa positif atau negatif. Daripada situ kita dapat imaginkan kita punya pemikiran bagaimana rupa pokok yang kita nak lukis dalam kita punya catan lanskap. Ini juga banyak pada bentuk piramid ataupun lebih kepada yang ni saya panggil ni jambul-jambul ni.
banyak jambul-jambul ni lebih kepada macam bonsai lah. Biasanya kalau pokok bonsai, yang itu dibentuk. Lebih kurang macam ni lah yang saya tunjuk ni. Okey, seterusnya saya sentuh sikit tentang media catan. Media catan adalah cat air, cat oster, cat minyak, cat tempera, cat akrilik dan juga cat presko. Baik, kalau pelajar-pelajar masih ingat, cat-cat ini sebenarnya telah pun disentuh oleh Cikgu Liu pada minggu lepas. Jadi saya rasa ingatan anda masih kuat tentang ini. Tapi hari ini saya fokuskan kepada dua jenis cat sahaja, cat minyak dan cat akrilik, kerana dari segi pewarnaan dan juga teknik mewarna, cat akrilik dan cat minyak lebih kurang sama. Baik, kita lihat apa terjadi seterusnya. Okey, ni cat minyak. Cat minyak menggunakan terpentine untuk mencairkan cat minyak dan memberus dan mencuci berus. Jadi kalau awak menggunakan berus untuk menghasilkan catan cat minyak, mesti gunakan terpentine. Anda semua tak boleh guna air, ya, tahu. Jadi berus tu dia akan jadi keras dan warna tidak akan tanggal. Jadi kena guna bahan tara yang betul untuk satu-satu catan. Manakala minyak linseed atau minyak kacang adalah merupakan bahan pengilat yang digunakan untuk cat minyak. Dan alat ialah berus jenis lembut atau keras dan juga pisau pellet digunakan untuk cat minyak. Ianya juga boleh disapu atas permukaan kanvas, kardbord dan apa saja permukaan di mana cat minyak boleh melekat. Itu sebabkan anda-anda yang di luar sana yang kreatif, ada juga yang suka mengecat kat dinding-dinding awam. Tapi menjadi satu kesalahanlah kalau kita tidak mendapat keizinan. Maksudnya kalau permukaan di mana-mana ni anda boleh buat eksperimen lah. Tapi jangan sesekali kita conteng tempat-tempat awam. Ingat tu? Okey, seterusnya saya fokus kepada catan landscape menggunakan akrilik. Baik, terlebih dahulu saya jelaskan tentang penggunaan berus yang ada di sini. Ada pelbagai jenis bentuk berus, round berus, flat brush, yang ini fan brush, ini flat, yang ini jenis round, yang ni jenis tajam ni. Yang ini jenis flat. Baik, semua jenis berus ini memainkan peranan dia. Memainkan peranan dalam penghasilan catan kita. Baik, kalau yang jenis round macam ni, yang pertama ni, yang ke 5, 6 dan seterusnya yang sampai akhir ni, yang ini lebih kepada untuk lukisan ranti-ranti pokok ataupun daun-daun yang kita nak nampakkan tekstur yang lebih kecil. Manakala untuk fan ni yang bentuk macam kipas ni, dia sesuai untuk rumput dan juga daun. Tengok cara mana pemakaian anda dalam mewarnakan catan. Dan untuk yang brush flat ini, dia lebih sesuai untuk mewarnakan tempat-tempat yang rata ataupun untuk kita gunakan kawasan-kawasan yang lebih besar. Kalau kawasan-kawasan lebih besar, kita sesuai guna berus rata dan lebih besar supaya kita cepat sikitlah buat. Tapi kalau kawasan lukisan tu besar, anda guna berus yang kecil sekali ni, memang tak boleh lah, kan? Bila nak siap. Seterusnya, yang ini, yang tengah ni adalah rupa bentuk pisau pellet dan dia ada pelbagai jenis saiz. Dan saya susah nak gambarkan macam mana kesan satu-satu pellet ni, pisau pellet ni. Tapi kalau anda nak cuba, anda boleh gunting kardbord. Kardbord tu anda gunting, anda buat bentuk yang begini, anda boleh cuba atas kertas lukisan anda, anda akan dapat kesan dia. Catan ni anda kena cuba baru boleh dapat pengalaman dia.
kesan bentuk macam ni macam mana. Jadi untuk lebih pengalaman, anda memang kena try and error. Baik, dalam dari segi warna cat akrilik, banyak di pasaran ialah bentuk tube ni, yang bentuk tube ni. Kemudian ada juga dalam dalam bentuk botol lah, sampai sasul saya. Dalam bentuk botol. Jadi kalau macam anda yang baru-baru nak berjinak-jinak dengan cat akrilik, eloklah guna warna daripada tube. Tapi kalau nak banyak buat catan menggunakan akrilik, lebih banyak penggunaan dia, jadi lebih baik guna yang dalam botol lah. Okey. Ciri cat akrilik, ia bersifat lusina dan juga legap. Dia cepat kering. Kalis air dan minyak apabila kering. Bahan tara dia ialah air. Pengilat dia ialah plastik cecair warna putih. Dan sekarang ni sebenarnya anda boleh lihat cat pengilat untuk akrilik ni dah ada jual dalam bentuk tin, bentuk semburan. Dia tulis di situ khas untuk akrilik. Dah mudah dah sekarang ni. Nak dengan tak nak je anda guna. Okey. Baik, ini adalah hasil eksperimen yang telah saya lakukan. Di mana cat akrilik ini saya buat atas kad kardbord. Dari segi tekstur dia lebih licin lah berbanding dengan canvas sebentar lagi yang mula-mula saya tunjuk tadi. Okey, yang ini adalah hasil daripada atas kardbord. Ini juga. Yang ini yang anda masih ingat slide saya yang pertama tadi, ini adalah cubaan cat akrilik atas kanvas. Yang ini ingat lagi, karya satu dan karya dua. Baik, seterusnya Cikgu MJ ada tak pesanan Cikgu MJ? Cikgu MJ? Tak ada nampaknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada demo catan lanskap menggunakan akrilik. Mari kita tonton video ini. Anda boleh, sebenarnya boleh membuat hands-on untuk membuat eksperimen lukisan ini. Sebentar ya. Okey. Okey, sementara itu boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Sementara itu kita bagi laluan kepada pelajar untuk merapat dan kerana selepas ini ada segmen-segmen lain lagi, mungkin paparan video dan sebagainya. Jadi untuk itu kita berehat sebentar, kita layan dulu iklan ini. Tahukah anda tuition online percuma? Ya, pertama di Malaysia. Gandingan para guru menghasilkan yang terbaik, memenuhi keperluan pembelajaran anda. Semua mata pelajar bawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tahniah, terima kasih. Okey, begitulah tadi iklan kita. Okey, bermula percuma selamanya. Percuma. Okey, kita kembali kepada balik
kembali kepada Cikgu Aziza, dipersilakan. Okey, anak-anak boleh tengok cara saya mewarna karya pertama saya tadi menggunakan sapuan warna. Pada permulaan saya letakkan warna putih dan juga warna biru gelap dan saya ratakan warna di atas kanvas tu menggunakan pisau pelet. Kemudian saya gunakan berus yang bentuk dia bulat besar. Sebenarnya ada jual berus ni. Dipanggil berus apa ya? Berus bulat, tapi untuk sesi ni sebenarnya saya gunakan berus makeup. Anak-anak jangan gunakan mak punya ya. Kalau nak cuba boleh dapatkan di DIY. Sebenarnya Cikgu Aziza. Ya. Ya, saya dengar. Okey, ini adalah sebenarnya kreativiti pelajar. Bagaimana menggunakan media-media yang ada, bahan-bahan yang ada untuk menghasilkan karya tersebut. Betul tidak? Ya, betul. saya nak anak-anak sekalian lihat bagaimana saya meletakkan warna-warna tu. Dan berus yang saya guna ni sebenarnya ialah berus jenis MOP. M-O-P. Ada di pasaran. Tapi sebab saya tak ada, saya gunalah berus makeup tu. berus makeup yang biasa-biasa student perempuan guna ialah berus MOP yang dipanggil. Baik, yang ini okay, saya guna berus makeup. Pelajar. Ya, Cikgu MJ. Cikgu MJ. Okey, kepada pelajar-pelajar, okey, dengar, boleh dengar. Kepada pelajar-pelajar yang cuba untuk naik ke atas pentas, okey, dalam ini untuk memperlihatkan karya mereka dalam akrilik boleh dipersilakan dengan syarat pelajar-pelajar hendaklah menggunakan profil yang bersesuaian untuk ditonton. Kalau tidak, pelajar-pelajar tidak akan dapat naik ke atas pentas. Apapun kita sharekan bersama-sama pada petang ini, so pelajar-pelajar boleh ambil karya-karya untuk kita tonton bersama. Okey, Cikgu Aziza, teruskan. Yeah, boleh okay, teruskan. Okay. Baik, sapuan seterusnya ialah saya masukkan warna putih untuk dapatkan bayang-bayang air. Kemudian saya letak balik semula warna hitam untuk kesan bayang pokok yang di belakang tu. Tengok bagaimana saya tarik warna tu ke bawah. Nampak macam hodoh tapi tunggu sebentar. Sebenarnya teknik ni perlukan kreativiti dan juga kesabaran lah. Sebab setengah-setengah pelajar dia merasakan macam buruk lah lukisan ni. Tapi sebenarnya kita belum habis lagi membuat sesuatu pada kita punya catan. Jadi sebaiknya kita buat dengan penuh perasaan lah. Bila dengan mood yang anda suka buat, memang akan rasa enjoy lah untuk menghasilkan catatan ni. Okey, untuk pelajar-pelajar juga boleh bertanyakan soalan. Okey, boleh. Tulis di ruangan chat sekiranya ada soalan berkaitan dengan akrilik. Ya, saya sapu sedikit air untuk memudahkan kesan warna tu di blend antara satu sama lain.
supaya nampak kesan seolah-olah seperti air lah. Kemudian saya gunakan palette di bahagian sisi palette, pisau palette tu untuk dapatkan kesan sinaran air, sinaran bulan tu pada air kan. Jadi garis-garis putih tu sebenarnya ialah menggambarkan pergerakan air. Okey. Cepatkan sikit. Okey, sekarang ni saya gunakan warna hitam untuk membuat batang pokok. Saya sebenarnya gunakan bros bukan round brush. Tapi bros dia jenis flat tetapi di bahagian kiri kanan dia berbentuk semi bulat. Untuk dapatkan dia punya, kita punya, bila kita nak buat, memudahkan kita menggerakkan tangan ni untuk membuat ranting pokok tu. Baik, sebenarnya dalam lukisan ini saya kurang menggunakan air. Saya gunakan sedikit saja air untuk membolehkan warna itu saya buat sapuan untuk lakaran saya lah. Sebab saya memang tidak menggunakan pensel sebagai lakaran. Saya terus guna warna. Tapi kalau anak-anak rasa susah. Guru Aziza. Ya, saya. Ada soalan dari adik adik Afkar tadi. Harga berus tu, harga berus dia tanya harga berus tu berapa? Harga berus ikut brand yang anda nilah, anda pergi kat kedai, sebenarnya ada banyak jenis dan anda kena pandai pilih. Satu lagi, bila memilih berus, bukan pada jenama tetapi dari segi ketahanan pada bulu berus, saya panggil bulu lah ya, bulu berus dan juga pemegang bulu berus. Okay. Ada setengah berus kita kita pakai sekali je dah tanggal kepala dia. Jadi bergantung kepada ketahanan lah. Sebelum beli tu test dululah. Okey, menjawab tak Cik DNJ? Okey, ada satu soalan lagi dari saya. Ya, saya rasa menjawab tu. Ya, seterusnya apa dia? Lain kedai dan harganya. Harga bergantung, kalau harga dia memang bagaimana bergantung. Bagaimana kita sesetengah pelajar tidak pandai guna cat akrilik, cikgu? Cat akrilik dia sama juga dengan cat air. Kalau anda hendak kesannya legap, kesan legap mana warna tebal. Jadi gunakan warna legap, warna-warna yang kita guna kurang air dan kita dapat menghasilkan warna yang lebih legap. Tetapi kalau banyak guna air, kesan catan anda tu nampak lebih lembut dan seolah-olah macam cat air. Dia ada beza. Anda kena cuba baru tahu dia punya kesan. Tetapi satu diingatkan, beza dia dengan warna air ialah warna air lambat kering, tapi warna akrilik, bubur air macam mana pun dia tetap cepat kering. Penggunaan warna sama je, Cikgu MJ. Penggunaan warna sama je, macam warna air. Tapi dari segi kalau pelajar itu tidak pandai menggunakan akrilik, macam mana? Apa pendapat Cikgu Aziza? Macam mana untuk mengatasi masalah itu? Cara dia, janganlah fobia sangat nak takut nak guna akrilik. Sebenarnya guna akrilik sama je macam mana guna warna air. Dalam teknik lukisan cat air, kita banyak ada teknik kita gunakan. Wet on wet, dry on wet, teknik wash. Itu dalam catan cat air. Tetapi dalam penggunaan cat akrilik, kita lebih kepada penggunaan dry on dry. Kita guna air sikit je. Sebab saya guna teknik ni, teknik legap. Okay. Maksudnya sekarang ialah pelajar harus mencuba dahulu. Mencuba. Ya, betul. Ha. Okay. Satu soalan lagi. Ya, sebenarnya. Kalau masa kita mewarna itu,
kalau bercampur dengan warna lain nak buat macam mana cikgu? Dia cakap sini. Kalau bercampur dengan warna lain maksudnya dia tercampur dengan warna lain. Okey, katalah dia melukis katalah dia mewarna pokok ni kan. Dia terletak warna lain, nak letak biru terletak warna hijau pula kan. Sebenarnya bila dia kering, bila dia kering boleh touch up dengan warna yang kita kendaki. Kita boleh overlapkan color tu untuk tutup color yang kita salah. Menjawab tu? Okey. Yang penting pelajar perlu cuba dulu. Perlu mencuba. Mesti kena cuba. Baru dapat feel dah. Cuba dulu. Okey, teruskan cikgu. Okey, saya pergi pada catatan kedua. Okey, catatan kedua. Penggunaan warna kuning, orange dan juga merah. Sebenarnya ikut jenis jenama yang awak pilih pada kotak tu lah. Sebab yang ini saya ikut pada kotak yang saya guna. Jadi saya tulis pada video saya tu warna-warna tu lah. Saya ikut warna pada tube. Yang ini cuba anda semua perhatikan saya gunakan palette. Pisau palette untuk meratakan warna. Saya biarkan kesan-kesan jalinan kasar pisau tu atas kanvas. Berbeza dengan yang sebelah tu ya, yang lukisan satu. Sebab banyak guna sapuan berus, jadi tekstur dia lebih halus dan lembut. Kecuali pada daun lah. Daun pun boleh nampak lah dia punya gebu dia kan. Yang ini, background ni memang saya biarkan macam ni untuk dapatkan tekstur yang boleh dirasai. Panggil jalinan sentuh. Dan warna-warna yang saya pilih ini adalah merupakan warna-warna gambaran kepada tema yang saya utarakan tadi, iaitu tema senja. Okey, saya cepatkan sikit video. Okey, sekarang bila dah kering, kena tunggu kering ya. Jangan sebab bila teknik legap, warna dia agak lambat sikit lah berbanding dengan catatan satu tadi. Jadi bila dah kering, barulah anda lukis batang pokok tu. Batang pokok ni totally memang saya gunakan warna hitam. Warna hitam. Kemudian ada nanti saya letakkan sedikit warna-warna putih untuk mendapatkan bayang-bayang dia lah. Yang ini memang kalau anda lihat memang macam merasakan oh tinggi sangat cikgu ni buat. Tapi sebenarnya kalau anda rasa macam sukar nak membayangkan jenis pokok kan, anda boleh lukis dululah. Tapi kalau lukis janganlah hitam sangat, nanti sampai timbul dekat anda punya background yang awak buat tadi. Jadi saya ni jenis malas lukis. Saya buat terus pada atas kanvas. Baik, yang tahap ini memang kita gunakan brush bulat ataupun round brush untuk kita dapatkan ranting-ranting halus. Yang ini sebenarnya dikira kasar jugalah brush yang saya guna. Dia kena lagi halus. Dan yang step seterusnya, saya gunakan cotton bud untuk saya dapatkan tekstur daun. Nampak tu ya, saya guna cotton bud dalam 5 atau 6 batang, kemudian saya lilit dengan selotip untuk supaya dia tidak bergeraklah dan memudahkan kita untuk mewarna. Dan just titik pada warna cotton bud tu dan titikkan pula pada atas kanvas. Dan bentuk daun tu anda boleh bayangkan sendirilah. Yang ini sebenarnya saya merujuk jugalah pokok-pokok dalam buku, dalam video pun banyak jenis tekstur pokok ni. Anda boleh belajar banyak sebenarnya kalau berminat memang perlu teroka untuk menghasilkan satu-satu catatan yang lebih baik daripada yang saya buat ni lah. Cuma yang ini adalah pengenalan macam mana nak menghasilkan satu catatan yang menarik.
Okey, ada lagi pertanyaan Cikgu MJ? Setakat ni belum ada lagi. Cuma tadi okay, ada soalan berkaitan yeah, dengan di mana nak mendapatkan pisau tu. Oh, dari dari mana? Soalan tu tadi dari siapa tadi ya? Tapi dia tanyalah berkaitan dengan di mana boleh dapatkan pisau. Okey, kebanyakan peralatan alat-alat peralatan lukisan ni anda boleh dapati daripada kedai-kedai buku yang yang menjual alat-alat lukisan lah. Setengah kedai buku dia tak jual yang spesifik penggunaan peralatan ni. Kena pergi kedai yang memang dia jual alat lukisan saja. Di situ ada banyaklah, banyak jenis. Kedai buku biasa ada tapi tak banyak. Kalau nak cuba boleh setakat anda beli satu, satu je pun cukup. Kalau susah, susah sangat. Kalau nak guna juga crystal palette tu, macam yang saya ajar, anda boleh guna cardboard, buatlah macam pisau kan, boleh cuba. Tapi bila menggunakan cardboard, bila banyak kali sapu dengan warna, lama-lama cardboard tu akan jadi lembik lah. Nanti takut texture dia lari. Ataupun kalau takut guna pisau tajam, guna pisau kek kan. Pisau kek tu pun boleh juga. Sebab pisau kek dia tak tajam. Adik-adik boleh cuba. Pisau kek yang plastik tu ya. Jangan guna yang pisau betul pula. Lain ceritanya nanti. Ha. Sebenarnya macam nanti, Cikgu MJ kata tadi. Ya, macam Cikgu MJ kata tadi, sebenarnya dalam penghasilan catan, apa saja alat yang kita guna boleh kita lahirkan pada kita punya catan. Bergantung pada kreativiti. Apa saja boleh guna sebenarnya. Banyak lagi, sebenarnya banyak lagi yang boleh kita teroka teknik menghasilkan catan ni. Banyak ya, selain daripada cotton bud, boleh guna span, boleh guna aluminium foil, apa lagi. Banyaklah yang khususnya untuk kita dapatkan tekstur pokok ataupun tekstur bagi background. Ya, Cikgu MJ. Yang pentingnya pelajar mesti ada kreativiti. Ya, memang kita kena kadang-kadang secara tak sengaja kita boleh hasilkan sebenarnya kita punya lukisan. Kita jangan terlalu terikat sangat. Bila kita menghasilkan catan sebenarnya kita lebih bebas tau. Sebab kita kalau kita mementingkan realism, yang itu memang kita kena betul-betul fokus tiru sebiji. Tapi kalau yang jenis yang natural, santai, kita boleh cuba macam-macam idea. Ada okay, soalan, ada ini, soalan ya. Ya, ada silakan. Soalan. Yeah. Boleh ataupun tidak akrilik ni digunakan di atas kertas? Akrilik ni boleh kita guna atas kertas, tetapi kadar penggunaan seperti macam saya tunjuk ni kena dia kurang sikit lah. Sebab cap akrilik ini dia menggunakan air. Jadi kalau kertas lukisan, kita kena faham ya, kertas lukisan dia jenis serap air. Jadi dia cepat kering, cepat sangat kering. Jadi anda kena pantaslah buat kerja, boleh. Cuma jangan terlalu banyak guna, saya takut kertas tu koyak. Tapi student saya ada juga cuba mewarna atas kertas lukisan. Ya, mencuba lebih baik daripada berdiam diri. Ya. Okey. Teruskan. Tinggal sikit je lagi nak lukis burung terbang ni. Nak sampai ke bumi kenyalang ni. Sekejap, saya sebenarnya nak beri penekanan. Sebenarnya terpulang pada anda. Bagaimana anda gambarkan anda punya catan landscape. Dan kalau anda okay, diberi tema, kalau anda okay, diberi tema, saya Cikgu. Saya nak, dah habis dah? Dah habis dah.
Okay, saya ingin maklumkan kepada pelajar yang mau bersama dengan kita untuk naik ke stage. Anda menggunakan profil yang bergambar yang sesuai. Kami tidak akan menunda. Apapun, pelajar-pelajar diharapkan untuk bersama kita untuk dan menayangkan karya-karya anda bersama kita. Seluruh Malaysia boleh nampak. Apa ni? Slide saya ni dah tertutup ni. Slide saya dah tertutup. Bukan. Dah tertutup dekat laptop. Ada lagi ya soalan? Soalan. Ada soalan. Macam mana? MJ cover dulu saya. MJ cover soalan. Okey. Mana soalan ya? Okey, seterusnya anak-anak setelah melihat saya punya tunjuk cara menghasilkan catan tadi, anak-anak boleh nyatakan di ruangan chat yang anda nak naik stage untuk tunjuk hasil karya anda. Di samping di samping itu, Cikgu MJ akan bantu saya untuk pamerkan soalan-soalan yang boleh anda jawab untuk uji minda yang berkaitan dengan apa yang telah saya presentkan tadi. Okey. Okey, Cikgu MJ. Sebentar. Masalah kita kalau terkeluar. Tak apa. Okay. Saya boleh kemukakan soalan. Cikgu MJ ada ke? Sebentar, Cikgu Azizah, sebentar. Pakai lisan saja, Cikgu Azizah. Okey. Apakah? Okey, oleh kerana slide saya dah terpadam tadi, saya gunakan suara saya lah untuk bertanyakan anda di luar sana. Apakah alat yang saya gunakan untuk meratakan warna pada kedua-dua catan yang saya buat tadi? Apakah alat yang saya gunakan untuk meratakan warna pada catan yang saya buat tadi? Okey, pelajar-pelajar boleh jawab. Silakan dalam ruangan chat. Ada jawapan? Ada, Cikgu MJ. Setakat ini belum ada lagi. Saya ulang ya soalan. Okay. Nak saya ulang? Okey, ada yang jawab tu. Shahdina Sapawi. Jawapan dia bukan cat pelet ya, pisau pelet. Cat ialah media. Saya tanya alat. Okey, ramai yang jawab tu nampaknya. Tahniah, anda mengikuti kelas saya. Pisau pelet. Okey, bersedia dengan soalan yang kedua. Apakah teknik yang saya gunakan dalam menghasilkan catan akrilik sebentar tadi? Apakah teknik yang saya gunakan dalam menghasilkan catan akrilik sebentar tadi? Okey, apakah teknik yang digunakan oleh Cikgu Azizah tadi untuk menghasilkan karya-karya tadi? Ini karya ni. Teknik. Okey, ada jawapan? Ini saya punya catatan tadi, saya buat tadi. Ada jawapan? Aniski kering atas kering. Fatin Baik. Pisau pelet berusmok. Muhammad Airil. Kering atas kering. Afias Zul kering atas basah. Zuam kering atas kering. Kebanyakannya kering atas kering. Kering atas basah. Okey.
cuba tengok apakah ingat balik pada cara macam mana saya menghasilkan catan tadi. Lukisan yang pertama, catan pertama ni, yang ni AS salah tunjuk ni, yang biru ni, yang ini menggunakan teknik sapuan beros. Saya menggunakan beros apa tadi? Tadi ada student jawab, beros mop. Saya gunakan beros mop untuk dapatkan tekstur pada awan, pada air dan juga pada pokok yang di depan. Okey, yang ini. Yang pertama ni salah-salah. Okey, ni. Okey. Kemudian yang kedua saya gunakan apa? Ada tak lagi jawapan? Teknik akrilik basah atas mat. Kebanyakannya basah atas kering, kering atas. Jadi anak-anak dah lupa. Saya ada sebut tadi. Awal-awal slide tadi. Bila kita guna warna tebal dan mengekalkan tekstur pisau. Teknik apa tu? Bila kita guna warna tebal, kita guna teknik apa? Teknik kering. Syam Nurin jawab. Ada tak jawapan? Afias dul kering atas basah. Okey, saya jelaskan. Sebenarnya teknik yang saya gunakan untuk catan yang kedua itu ialah teknik impasto, di mana menggunakan penggunaan warna yang banyak dan tebal dan mengekalkan kesan pisau pelet. Sementara okay. Tu ada tak student yang nak naik menunjukkan hasil karya dia, ada tak? Tidak. Pelajar-pelajar yang cuba naik, kita bersama dengan dalam konti ini supaya satu Malaysia boleh tengok karya anda. Ada ke tak ada? Ada tidak? Cikgu Ros ada tak? Oh, impasto. Ha, tadi awal-awal tadi saya ada sebut ya, teknik impasto. Bila kita guna warna tebal, banyak untuk dan kita kekalkan kesan tekstur pada beros ataupun pisau pelet, itu adalah kesan daripada teknik impasto. Ingat ya, awal-awal okay, tadi saya ada sebut. Lagi. Cikgu Aziza. Ya. Ada soalan lagi tak? Ada yang pertanyaan lagi. Kita ada tiga. Okey. Kita tiga minit lagi. Last kali ialah apakah beza akrilik dan juga cat minyak? Ada tak yang nak jawab? Beza cat akrilik dengan cat minyak. Ada tak yang nak jawab? Ada tak? Beza akrilik dan cat minyak. Tadi, awal-awal tadi saya ada sebut akrilik dengan cat minyak. Saya kata saya fokus kepada media dua ni sebab dua media ni lebih kurang sama. Cuma bahan tara dia je yang berbeza. Ada tak yang nak jawab? Rasanya macam tiga tanya cikgu. Okey, sebenarnya cat akrilik dia menggunakan bahan bahan tara air, dia cepat kering. Manakala cat minyak menggunakan bahan tara minyak, terpentine tadi, dan dia lambat kering, memakan masa satu atau dua hari. Itu beza antara cat akrilik dan juga cat minyak. Baik, itu saja persembahan saya pada hari ini. Diharapkan ilmu yang saya sampaikan ini dapat pelajar-pelajar di luar sana untuk mengaplikasinya dalam pembelajaran anda. Dipersilakan layari channel cikgu untuk dapatkan video-video yang menarik dan juga channel kolaboratif rakan-rakan saya yang banyak menghidangkan pelbagai ilmu yang boleh pelajar-pelajar ataupun guru-guru di luar sana untuk dapatkannya sebagai bahan PDPC kita.
Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Azizah atas perkongsian yang sahaja dan menarik pada petang ini. Okey, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Okey. Untuk link CJ boleh didapati dalam ruangan chat. Sila ambil perhatian link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live ini. Pastikan anda guna email yang betul, kesalahan masukkan email tidak akan dilayan. Okey, sebagai kodnya ialah awan, A-W-E-N, huruf besar. Okey. Sebagai ada penghargaan, ini sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe, share channel presenter kita pada petang ini, Cikgu Azizah. Yang masih merah itu sila tekan, yang sudah yang kelabu itu jangan tekan dua kali, sebab tekan dua kali dia jadi lain jadinya nanti. Okay. Seterusnya pada minggu hadapan subjek pendidikan seni di yang masa yang sama, pada minggu depan Sabtu 2 petang kita ada lagi seorang presenter kita yang akan membicarakan berkaitan dengan elemen warna dalam bidang seni. Okey, sila dari www.academy.com untuk dapatkan info terkini dan jemput kelas tuition percuma ini. Anda juga boleh vote cikgu di kegemaran anda di portal ini. Jom kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh dituntun semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, IFS bermula percuma selanjutnya. Percuma. Kita mengakhiri majlis kita pada malam petang ini. Saya ingin menjemput kawan-kawan saya. Yang pertama saya ingin menjemput Cikgu Ling KP kami, KP Pendidikan Seni Visual, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu MJ. Okey, tadi ramai yang tak jelas pasal kod. Cikgu dah tunjuk banyak kali kat belakang saya ni, kod kita adalah awan. Cikgu sengaja buat background belakang ni awan. Okey, cikgu tunjuk belakang ni, kod kita adalah awan. A-W-A-N, huruf besar semua. Okey, semua tanya kod tadi sebab tak berapa jelas ya. Nampak background cikgu ni? Bukan pelangi eh, awan. Okey, cikgu nak kamu vote cikgu dalam link yang cikgu dah share dekat ruang chat. Okey, tolong vote cikgu, bagi 5 bintang dan komen lah apa yang kamu nak komen tentang kita punya PSV ni, kelas live PSV ni, okay. Cikgu mewakili semua ahli-ahli guru PSV. Okay, minggu depan stay tune dengan kelas PSV. Kita bersama presenter Cikgu Rose. Cikgu Rose, okay, akan present minggu depan. Dan cikgu harap kamu isi link sijil dengan maklumat yang betul. Jangan tanya banyak kali benda yang sama setiap minggu sebab kamu dah biasa dah masuk Akademi YouTuber ni kan. Jadi tolong maklum tolong alert tentang email e-didik. Kamu kena ada email e-didik dulu, kemudian kamu login dulu email e-didik, baru kamu boleh tekan link untuk dapatkan sijil. Okay, kalau kamu tak dapat masuk tu, maksudnya kamu kena masuk melalui email e-didik dahulu. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, teruskan Cikgu MJ. Okey. Seterusnya dipersilakan Cikgu Ros, presenter kita minggu hadapan, Cikgu Ros. Hai. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Ros. InsyaAllah pada minggu depan giliran cikgu pula akan membuat kelas online bersama anak-anak murid. Cikgu rancang tajuk mudah saja, iaitu berkaitan dengan elemen warna.
kita tahu kan elemen warna ni sangat penting dalam nak menggambarkan lukisan kita tu lebih menarik. Jadi tunggu pada minggu depan, okey? Okey, seterusnya Cikgu Liu dari Sarawak. Salam sejahtera dan juga salam mesra. Saya promote sikit channel saya sendiri. Sila layangi channel Cikgu Liu. Terima kasih. Okey, dan yang terakhir Cikgu Zuraida. Dipersilakan Cikgu Zuraida. Hai, assalamualaikum. Jumpa saya selepas ini, selepas daripada kelas Cikgu Ros. Saya juga akan live bersama anda di dalam kelas PSB untuk tajuk Mixed Media. Yeah, stay tuned. Okey, begitulah tadi kawan-kawan saya sudah pun bercakap berkaitan dengan diri. Okey, akhir tadi, datangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan tepat jam 2 petang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.